Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Masih dari DAC Body Work, kita masih melakukan lanjutan pekerjaan starlet kotak ya. Kita dalam rangka menyisir masalah yang ada di mobil ini, terutama untuk bodinya. Ini teman-teman, ini sebenarnya jatuh ya, udah lepas. Pada lepas karena kropos. Ini juga ada lubang. Karena kotak itu memang minim peredam ya, salah satunya. Nanti kita itu ada lubang lagi tuh, itu yang bikin dia kropos. Akhirnya air masuk. Gini masuk. Lumayan untuk sisi nanti peredam kita tambahin ya, biar kinerja AC-nya nggak terlalu berat. Kita penuhin aja korden yang sama kita pakai, nanti kita sisir. Ini kita lagi menyisir, jangan sampai nanti setelah proses pekerjaan selesai ada yang bocor. Ini kaca belum dicopot. Ini sambil memastikan nggak ada kropos di sela-selanya. Tuh, sama seperti itu tuh teman-teman tuh. Perlunya kita melepas kaca kalau memang kondisinya udah nggak bagus. Ya, karena nanti kalau dibiarin kaca sealernya masih rapet. Tapi platnya udah kropos, akhirnya banjir ke dalam. Kayak gini nih. Jadi kita bisa sisir pelan-pelan nih, soalnya. Ini bagasi belakang kondisinya. Ini Pak Surya lagi persiapkan plat penggantinya. Plat galvanis 58 mm. Lagi bikin kontur profilnya. Rok habis. Ini teman-teman ya, kalau melakukan pengecetan bisa dilihat ya, ini di epoxy, ini enggak di epoxy. Jadi ketika enggak di epoxy, karatnya naik, catnya ngelupas. Pertanyaannya kenapa waktu proses pengecetan enggak di epoxy? Pas. Sekian update dari DAC untuk pekerjaan salat kotak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.